Ya oke, halo, selamat sore Sobat Bonsai ya. Salam jumpa kembali bersama saya Andreas Bonsai ya, teman-teman. Jadi sebelumnya saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi teman-teman yang menjalankan ibadah puasa ya. Dan semoga yang lain yang tidak menjalankan juga diberikan kesehatan. Teman-teman ya, di hadapan saya ini ada pohon bonsai waru ya, teman-teman. Jadi ini dari akar ya, teman-teman, ya. Saya lilit ya. Atasnya ini ya, teman-teman. Dulu saya sambung dengan waru biasa teman-teman ya, atau waru lokal ya teman-teman. Jadi sementara untuk hasilnya seperti ini teman-teman. Jadi kali ini saya akan tentukan ya, saya akan mengarahkan untuk percabangannya ya. Nanti ini akan saya arahkan ya, juga saya arahkan. Kemudian ini teman-teman, dan nanti untuk bagian mahkotanya juga saya arahkan. Jadi ini cabang pertama, cabang kedua ya. Jadi ini mahkota di sini teman-teman. Oke ya, sebelum lanjut teman-teman sudah mendukung channel Andreas Bonsai, saya banyak-banyak terima kasih ya. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Dan bagi teman-teman baru yang baru menemukan channel Andreas Bonsai, jangan lupa dukungannya untuk like, comment, share, subscribe, dan tekan tombol loncengnya agar selalu update mendapat notifikasi video-video terbaru dari channel Andreas Bonsai. Oke, kita langsung eksekusi saja teman-teman ya. ID-nya waru lokal teman-teman. Cigirot. Halo. Jadi untuk tahap pertama teman-teman, saya akan pruning dulu, kita kurangi daunnya ya, supaya nanti ya terlihat jelas untuk kerak ya, keraknya ya, kerak batangnya ya, kemudian percabangannya juga nanti kelihatan supaya nanti gampang kita untuk mengarahkannya ya. Oke ya, jadi kita pruning dulu teman-teman. Oke ya, jadi sudah terlihat teman-teman ya, untuk batangnya dan percabangannya sudah terlihat ya. Dan ini teman-teman ya, ini saya topang dulu teman-teman menggunakan kayu, karena saya kira ini belum kuat ya teman-teman. Kalau kayunya dilepas ini belum kuat, jadi saya topang pakai kayu dulu. Memang agak menghalangi pemandangan ya teman-teman, tapi tidak masalah ya. Yang penting nanti bonsai kita bisa unik teman-teman ya. Prosesnya juga gampang nanti teman-teman. Oke ya, kita wiring saja teman-teman. Wiring nanti kemudian kita akan potong bagian yang harus kita potong ya teman-teman ya.
Oke, teman-teman ya. Jadi seperti ini dulu teman-teman ya untuk gerak kasarnya ya. Untuk apa cabangnya juga saya pelintir ekstrim ya, karena saya patokannya dengan batang utama teman-teman. Batang utamanya agak meliuk ekstrim, juga untuk cabang-cabangnya kita harus ngikut ya teman-teman ya. Oke ya, jadi ini memang saya udah beli ya untuk apa kawatnya, karena kawatnya kurang besar teman-teman ya. Jadi berat sekali untuk menekuknya, jadi saya double ya teman-teman. Oke ya, jadi mungkin itu saja. Semoga ini bermanfaat teman-teman ya. Jadi harapannya nanti ini bisa menjadi bonsai yang indah teman-teman ya. Dan untuk mahkota teman-teman ya, ini harusnya ada yang kesini, sini satu ya teman-teman. Ini ada titik tunas, cuman belum kelihatan ya, tidak nampak jelas ya. Tapi ini ada titik tunas, nanti dia akan tumbuh kesini teman-teman. Oke ya, tetap semangat dalam berkarya ya. Salam satu budi, salam bonsai.